بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Ya, masih dalam fase-fase salaf. Salaf itu sampai 200 tahun Hijrah. Jadi awal pertama Hijrah sampai 2 tahun kedua Hijrah, 200 tahun. Di bawah ini semua salaf. Ulama dulu yang jadi rujukan. Saleh mereka disebut dengan salafus saleh. Pengikutnya disebut dengan salafi. Jadi kalau salaf ya, salafi itu orang-orang ya dari ulama 200 tahun. Ya. Kalau antum salaf bukan? Bukan. Baik. Salaf bukan? Antum apa? Bukan, kalau saya Adi. Alhamdulillah. Baik. Lawan dari salaf itu khalaf. Khalaf, jadi sekarang khalaf. Yang dulu salaf. Jadi kalau disebut salaf, Ustaz Adi itu bukan Ustaz salaf. Betul, saya Ustaz khalaf. Bahkan khalaf banget. Khalaf banget, karena saya baru hidup di zaman sampai sekarang. 1984 saya dilahirkan, sekarang tahun 2017. Sebentar lagi 2018. Jadi saya Ustaz khalaf, Ustaz salaf ini, yang ini. Kalau kita ikuti pemahamannya ke sini dan kita amalkan sesuai jalur transmisinya, maka kita disebut dengan salafi. Saya salafi, antum salafi, dia salafi, mereka salafi. Semua orang Islam yang mengikuti manhaj ini disebut dengan salafi. Jamaknya salafiyun. Di salafi itu bukan kelompok, ya, bukan golongan, bukan komunitas tertentu. Salafi itu semua orang Islam yang mengikuti nilai-nilai ini. Siapa orang Islam yang tidak ikut ini? Mustahil, semua orang Islam pasti mengikuti jalur ini. Karena semua bentuk ibadah, bentuk transmisi periwayatan, bentuk sumber hukum ke Qur'annya. Apa Qur'an kita sama dengan Qur'an yang ini? Sama, hadis kita sama tidak? Salat kita sama tidak? Berarti antum salafi, karena antum mengikuti nilai-nilai ini. Jadi gak bisa antum katakan, saya salafi, kamu bukan. Oh, kalau bukan salafi siapa? Semua pasti ikut ke sini orang Islam, mustahil tidak ikut ke sini. Kecuali kalau antum ambil ingin jadi komunitas tertentu. Ah, saya ini komunitasnya ini, ngambil pendapat ini, itu sah-sah saja dilakukan. Dan kita tidak harus mencelanya. Paham ya? Hargai setiap pendapat orang, sepanjang memilih ada nilai-nilai turunan kebaikan di dalamnya.